Aksi diduga ganjal kartu ATM terjadi di sebuah minimarket Jalan Rajiman, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu, 20 Januari 2024, sekira pukul 10 WIB, seorang korban, Maman, 51, mengatakan kejadian tersebut bermula saat dirinya berniat menarik uang tunai untuk membayar suatu tagihan di ATM yang berada pada sebuah minimarket. Sesampainya di minimarket, dirinya sudah mulai curiga dengan empat pria yang tengah berdiri di depan minimarket. Setelah itu, seorang dari empat pria tersebut nampak masuk ke minimarket dan mengarah ke mesin ATM diikuti Maman. Maman pun antre di belakang seorang pria tersebut untuk menarik tunai giliran. Saat giliran Maman, justru kartu ATM-nya tidak dapat dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian, seorang pria lainnya yang juga berada di depan minimarket ketika terduga korban datang langsung menegur Maman dengan posisi berada di belakangnya sembari menanyakan permasalahan apa yang terjadi. Maman pun menjelaskannya kalau ATM dirinya tidak bisa masuk ke dalam mesin. Maman pun mengungkapkan pria yang kartu ATM-nya berhasil masuk itu langsung menawarkan dirinya untuk mencoba kembali memasukkan kartu ke mesin. Maman pun menerima tawaran itu dan langsung memberikan kartu ATM-nya. Namun ketika Maman usai mengetik nomor PIN ATM-nya, tampilan layar mesin menunjukkan kalau kartu tersebut kadaluarsa. Maman pun bingung dan menilai kartu ATM miliknya masih ada jangka waktu 1 tahun habis. Mengetahui sementara kartu ATM-nya kadaluarsa, Maman pun langsung menggunakan aplikasi ATM mobile untuk melakukan pembayarannya. Namun ketika pembayaran tengah diproses, justru saldo Maman di ATM sudah habis, hanya tersisa lebih kurang Rp120.000 dari sebelumnya Rp36 juta. Maman yang saat itu dalam keadaan lemas mengetahui kejadian tersebut langsung kembali datang ke minimarket awal yang kartu ATM-nya tidak dapat dimasukkan. Maman yang mengaku mendapat informasi dari karyawan toko, rupanya ditemukan sebuah korek api di sekitar mesin ATM, dan diduga sebagai alat pengganjal kartu ATM. Maman pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung, dan dirinya kembali diarahkan petugas kepolisian ke Polres Metro Jakarta Timur untuk prosedur lebih lanjut. Begitu saya mau masuk, sudah ada orang di depan saya yang duluan masuk. Nah, ada anak kecil. Terus, yang lama langsung keluar. Begitu saya mau masukin punya saya antrian kedua. Nah, itu tidak bisa masuk. Belakang saya ada lagi satu orang, mungkin kawannya dia juga. Nah, karena ATM saya tidak bisa masuk, saya nggak jadi, saya mundur keluar. Maka silakan orang yang di belakang saya, Pak, silakan Pak, kata aja punya saya nggak bisa. Akhirnya oke. Nah, saya mempersilakan orang yang di belakang, ternyata ada yang masuk juga, yang baju abu-abu itu masuk langsung ke menghampiri dari samping, langsung masuk ke ATM, memasukkan, tahu memasukkan kartu dia atau tidak. Cuman dia bilang ke saya, bisa kok Pak punya saya, dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya sebab itu sudah selesai. Masa Pak kok punya saya nggak bisa ya? Nah, akhirnya dia sudah bilang bisa, dia mundur. Nah, mundur itu ternyata dia tidak pergi. Nah, begitu saya masukkan lagi punya saya, masih macet juga tuh. Ternyata si Bapak itu mendekati terus. Masa Pak tadi punya saya bisa gitu kan, terus akhirnya coba. Nah, gitu, begitu kartu saya itu dengan sekelepat tangan dia masuk untuk mengganti kartu di situ, saya juga karena tidak mencurigai orang ini ya, karena kartu saya sudah nggak bisa masuk, ternyata dimasuk, mungkin diganti sama kartu dia, masih terlihat tapi dia buru-buru memasukkannya, didorong dengan kartu yang lain lagi yang di tangan dia, mungkin itu kartu saya yang sudah ditukar. Nah, terus itu Pak katanya sudah bisa. Nah, begitu dia langsung kabur, sudah itu Pak sudah masuk. Nah, karena melihat kartu sudah masuk, saya akhirnya buka PIN gitu kan. Nah, terus ternyata di samping ada yang baju putih lagi yang mau pura-pura belanja. Enggak di antrian ATM. Ternyata itu tugas dia mungkin memantau saya, PIN saya, ya kan? Karena yang sudah orang sudah keluar kan. Jadi itu yang satu ternyata dibutin atau PIN. Ternyata di situ juga tidak ada yang belanja, sebuah orang pun tidak ada yang belanja yang setelah merahnya semuanya berhasil gitu kan. Nah, begitu saya keluarin kartu, begitu saya masuk disitu, tapi sekarang puasa. Saya dengan lama untuk mengeluarkan kartu, ternyata saya keluar, bisa keluar, cari ATM lain lagi, sama, masih belum sadar saya. Sama juga, ternyata katanya kartu sudah tidak puasa. Nah, saya berpikiran untuk ke Bank Mandiri yang ada di jalan
orang saya. Ternyata banknya tutup tangan satu. Saya tadinya mau menunggu security-nya aja. Waktu saya masih berapa? Sudah pada puasa. Bapak, masuk aja, masih setahun lagi kartu saya. Karena saya nah sama seperti itu. Ya, makanya ternyata saya tidak ketemu dengan seperti itu. Nah, akhirnya saya berusaha lagi mau buka banking. Ternyata HP saya juga belum aktif. Karena internetnya itu belum connect. Masih susah. Nah, sekalinya connect, saya mau transfer dan mau, karena ketahuan saya tidak bisa mengambil uang tunai kan, saya mau coba pakai banking lagi setelah ketahuan connect internet. Siapa naik? Begitu saya coba cek saldo dulu, saldonya ternyata sudah habis. Gitu saldonya, tinggal ada 120 sekian ribu. Gitu. Sedangkan tadinya saldo saya 35 sekian, hampir 36. Transaksi hari ini belum ada transaksi, baru hanya itu aja langsung kejadian. Karena tujuannya juga memang tidak mau transaksi tarik tunai saya gitu kan. Karena memang mau banking, cuman dari pagi sampai jam 10 itu banking saya belum bisa. Karena terkendala dengan jaringan internet. Nah, makanya dengan terpaksa saya cari-cari ATM untuk ambil tunai gitu, Pak. Berarti kerugian 36 juta lebih kurang. Kurang lebih, karena yang bulatnya 35, yang sekiannya 400 sekian itu saya nggak begitu detail. Pak, kalau untuk kartu ini berarti sampai saat ini bukan kartu Bapak ya, Bapak pegang itu? Saya waktu belum sadar, itu sempat dicoba-coba lagi di beberapa ATM, kartu pada luar sah. Makanya terakhir saya mau pengen ketemu kawan saya yang ada di Mandiri itu, mau nanyain kartu saya tuh pada luar sah. Sedangkan masih lama gitu saya lihat. Tapi saya belum ngeh, kartu itu saya belum selidik ternyata, oh ini kartunya punya. Udah kartu kadaluar sama betul sudah ditukar kartu, ternyata itu kartu sudah mati dari bulan 12 2023, sedangkan punya saya 12 2024, dan saya hafal benar karena itu kartunya sudah mendekati kerusakan, sudah barat segala macam. Bapak berarti waktu pas hari H tidak mengetahui kalau kartu Bapak ditukar itu. Tidak mengetahui. Mengetahui setelah saya buka banking, setelah internet aktif ya, dan saldo tidak ada. Saldo tidak ada. Langsung saya menghampiri Indomaret yang TKP itu, saya ke sana. Ternyata begitu saya datang, saya ceritain, saya gini-gini, oh iya Pak, tadi ada kuratnya, katanya gitu. Sekarang saya lagi menunggu teknisi ATM. Saya juga menyaksikan di kota-kota di situ. Itu kawan-kawan datang di teknisi, ternyata di situ ada pengganjalannya di situ, rekening koran. Tapi sebenarnya di call center saya sudah dikasih tahu pengaliran apa ada transaksi terakhir dari hari ini tuh udah tahu namanya ada, nomor rekeningnya ada. Nah, tapi pihak polisi untuk data koran tetap saya harus bawa rekening koran gitu. Ya udah, itu yang Mandiri mah dari call center saya sudah dikasih bocoran. Oh ini Pak, tadi ada transaksi Pak, katanya. Pokok hari ini tidak ada transaksi, tidak ada Bu. Tidak ada, sampai sekarang masih tidak ada cerita lagi, baru kali ini, baru sekarang terjadi begini. Berarti Bapak udah lapor ke Polsek Tambo? Sudah lapor, tapi di tidak bisa dikasih surat. Karena apa? Saya tidak membawa rekening koran. Oh, belum ada prosedurnya, belum lengkap kasarnya gitu ya? Saya disarankan, seandainya ada itu juga, saya disarankan bukan ke sini, harus ke Polres. Oke. Okay. Disarankan di mana Pak Polres? Jatinegara. Sampai yang tahu kan Jatinegara? Ya Pak, saya tahu Pak. Jangan lupa subscribe ya.